Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya ingin menyampaikan ada sedikit informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Izin share screen. Baik, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mendaftar atau melihat profil kita terkait dengan publikasi di Sinta 3 Kemendikbud. Jadi ada sebuah aplikasi yang dimiliki oleh Kemendikbud terkait dengan bagaimana melihat profil kita secara akademik, terutama di publikasi. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita tulis misalnya di Google, kemudian kita tulis Sinta 3 Kemendikbud. Nah, kemudian setelah ini kita klik Sinta Science and Technology, kemudian kita login. Nah, bagaimana cara login di Sinta User Login? Apabila sudah memiliki Sinta User Login, silahkan. Tetapi apabila Bapak Ibu lupa password, silakan forget password, kemudian nanti akan terverifikasi di alamat Bapak Ibu ketika pertama kali mendaftar. Tetapi apabila Bapak Ibu belum memiliki Sinta, maka bisa di sini diregister. Kebetulan saya sudah memiliki Sinta user login dengan alamat institusi Nadia Sukmawati UNJ Bekasi.id, passwordnya, kemudian kita login. Nah, informasi apa yang ada pada Sinta 3 ini? Ketika kita lihat informasi, kita bisa klik informasi, misalnya klik My Profile. Ya. Jadi, di sini ada author, ada subject, ada afiliasi, ada source. Sekarang kita lihat fokus pada My Profile. Apa yang ada. Nah, ketika kita masuk login, kemudian kita bisa melihat dashboard kita, yaitu misalnya di dashboard, ketika klik dashboard, maka kita akan melihat berapa skor Sinta kita secara keseluruhan, berapa H-index Scopus kita, kemudian berapa Google Scholar kita, afiliasinya, skornya. Nah, ini semuanya lengkap ada di sini. Kemudian di sini ada list verifikator PT kita. Kemudian kita lihat di sini di My Sinta. Bapak Ibu klik My Sinta. Di My Sinta ini kita akan melihat berbagai macam informasi mengenai seorang dosen terkait dengan publikasi Scopus-nya, kemudian publikasi di WOS, kemudian di publikasi Google-nya, publikasi di laman Garuda, di Books, IPR, patennya, kemudian research-nya, produk prototype. Nah, di Scopus publikasi misalnya, kita klik My Sinta, kemudian saya klik Scopus publikasi, kita akan melihat data diri kita di berdasarkan izin rapat ya. Nah, ini berdasarkan kuartil kita. Kuartil kita misalnya kuartil Q1 sampai Q2 kita bisa filter Q1 atau Q2. Misalnya kita filter, maka nanti akan muncul adalah publikasi kita yang di Q1. Atau misalnya Q4 kita akan filter, maka publikasinya itu berupa judulnya, kemudian apakah dia conference atau dia disitasi berapa banyak. Jadi informasi terkait dengan publikasi kita sudah disitasi berapa banyak, kemudian apakah termasuk kuartil berapa, itu bisa ada, bisa kita lihat. Kemudian kita lihat data di ini di WOS, cuman kalau belum ada ya mungkin tidak ada datanya. Kemudian juga bisa melihat di publikasi berdasarkan Google Scholar. Kita juga bisa mengklik misalnya apakah sudah pernah publikasi di Sinta 1, kita langsung filter. Jika ternyata belum ada, kemudian kita klik apakah di Sinta 2 pernah publikasi, ini jelas terlihat dengan berapa banyak citasinya.
di publikasi yang Sinta 2 misalnya di sini terdekat berapa jumlah publikasinya, kemudian tahunnya, serta disitasi oleh berapa banyak paper. Nah, kemudian kalau kita melihat di Garuda, apakah juga ada di Garuda? Terlihat di Garuda ini belum ada ya. Kemudian books kita, apakah sudah terpublish di mana? Ini juga terlihat di buku kita. Kemudian riset-riset kita yang sudah diterima ini pun hasil dari tarikan dari Simbrit Tapmas ya sepertinya. Nah, ini bisa terlihat publish di mana, kemudian data risetnya apa saja. Kemudian di sini ada lagi laman common service. Ini sudah ada ya. Produk prototype juga terlihat di sini, akan terlihat. Jadi apabila Bapak Ibu mendaftar di atau melihat di Sinta 3 Kemendikbud, maka kita akan bisa melihat diri kita itu seperti apa terkait dengan publikasi. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat informasi yang lain. Apa informasinya? Misalnya kita bisa melihat kalau kita klik Sinta 3, misalnya kita login lagi ya di sini. Saya hapus. Oke, kita bisa melihat contohnya misalnya berdasarkan foto. Kita bisa membandingkan dengan yang ada di ranking di seluruh Indonesia. Saya memang tidak banyak, belum banyak, tapi informasi ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kita seperti apa kita. Nah, ini apabila kita klik diri kita ya, kita seperti apa gambaran kita. Kemudian kita melihat afiliasi departemen. Jadi informasi mengenai Sinta itu sangat sangat lengkap sekali di Universitas di Jakarta. Nah, ini terlihat misalnya top departemen yang ada di UNJ itu apa saja. Kemudian di UNJ juga terlihat bagaimana publikasinya. Subjek, berdasarkan subjek ya, kita lihat berdasarkan subjek, berdasarkan author, berdasarkan afiliasi, dan departemen. Kita bisa melihat, kita lihat berdasarkan subjek juga, misalnya di sini terlihat. Oke, jadi informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita bisa melihat lagi, coba kita lihat profil, kita lihat secara keseluruhan. Ini bisa kita lihat di sini afiliasi, contohnya misalnya kita lihat ini. Nah, ini adalah top ranking yang ada di unit satu afiliasi berdasarkan afiliasi corpus ya. Kemudian kalau kita klik WNJ, nah, dari WNJ ini kita lihat berapa dari data WNJ kita juga bisa melihat berapa sih yang berapa persen data yang Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian dari sini juga terlihat skopusnya, Google Scholar-nya bagaimana sitasinya. Di sini bisa terlihat juga data-data yang sangat luar biasa untuk dijadikan sebagai sumber data yang
bisa kita coba gali. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergali.